الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل الجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang bahagia Tuan Imam Masjid Al-Muttaqin, para pegawai masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali di masjid kita ini, bagi kita mengisi masa kita antara Maghrib dan Isyak dengan kita mendengar beberapa pesanan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan pada hari ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Insya-Allah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah taala sekalian, bermula kuliah kita pada malam ini kita akan baca kitab Bahu. Kitab kita Bahul Mazi juzuk yang ke-18 itu kita dah habis dah kita sudah. Dan pada tahun ini insya-Allah kita mula dengan kitab yang baru. Kitab yang menakutkan. Tapi perlu untuk kita mengetahuinya. Dan bila saya baca-baca dalam kitab ini, rupanya tuan-tuan, ada banyak perkara yang perlu kita ketahui dan perlu untuk kita ambil peringat. Kerana inilah perjalanan yang pastinya akan kita tempuhi. Kitab ini diberikan dengan namanya kitab Sakaratul Maut. Ini semua kira nak mati ya ni. Sakaratul Maut, gerbang menuju akhirat, yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Asal kitab ni dalam bahasa Arab, iaitu tajuk dia, kitab tu nama dia Waja'at Sakratul Mauti Bilhaq, datangnya kemabukan mati itu adalah suatu benda yang benar. Tajuk pun takut lah tuan-tuan. Dr. Ain Al-Qarni yang menulis kitab ini, dan sudah pastinya tuan-tuan banyak pesanan-pesanan yang kita boleh ambil sebagai satu panduan dan pedoman dalam kehidupan kita, bahawa kita yang hidup pasti akan menemui kematian. Jadi insyaAllah hari ini tuan-tuan kita mula baca, dan saya dipahamkan bahawa kitab ini telah pun pernah dibaca oleh Fadhil Ustaz Abdullah Khairi sebelum ini. Tapi Alhamdulillah kita sambung kembali kitab ini, dan saya akan mulakan kembali daripada awal. InsyaAllah malam ini tuan-tuan kita tengok sikit pengantar pada penterjemah itu, baru kita akan masuk tajuk yang pertama insyaAllah. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Pengantar penterjemah, yang terjemah kitab ya, dia kata kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia, dan apabila ajal tiba maka tidak boleh didahulukan atau diundurkan walaupun satu saat pun.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Amin. Baca ni pun orang macam baca talqin lah. No? Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti, itulah hari disempurnakan pahala kamu. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah satu kesenangan yang memperdayakan. Meskipun manusia telah memaklumi bahawa kematian itu pasti akan tiba, tetapi ternyata mereka tidak sama dalam menanggapinya. Ada yang menganggapkan, ada yang menyiapkan dirinya, menyikapi. Oh, ini bahasa Indo pada. Ada yang menyiapkan dirinya dengan sepenuhnya, dan ada pula yang melalaikannya. Ada yang ambil tahu sungguh-sungguh, dan ada yang ambil takdir. Untunglah siapa yang menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu, dan rugilah siapa yang tidak menyiapkan dirinya untuk hal itu. Semualah sekelumit kisah di bawah ini. Dia bagi satu kisah. Al-Imam Al-A'mash, seorang muhadis, ahli hadis yang saleh, telah menyiapkan dirinya selama 60 tahun dengan melaksanakan solat berjamaah bersama imam tanpa pernah ketinggalan takbiratul ihram. Allahu akbar. Menjelang kematiannya, pada waktu anak-anaknya menangisinya, dia mengatakan, "Janganlah kamu menangisi aku. Sebab demi Allah, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam selama 60 tahun." Allahu akbar. Al-Imam Al-A'mash buat preparation untuk menghadapi kematiannya 60 tahun dengan cara tidak terlepas daripada takbiratul ihram bersama dengan imam, takbiratul ulam. Demikian pula Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib, tabi'in, seorang tokoh dari kalangan tabi'in yang telah menyiapkan dirinya selama 40 tahun dengan tetap berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum muadzin menggaungkan azan. Allahu akbar. Al-Wathiq, khalifah daripada Bani Abbasiyah yang dikenal bengis dan telah membunuh Ahmad bin Nasir Al-Khuzai, salah seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah, kerana keengganan yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, bagaimana kematiannya? Al-Imam Suyuti menyebutkan dalam tarikh Al-Khulafa bahawa ketika dia nak mati, ataupun bahawa ketika dia telah mati dan dibaringkan, tiba-tiba seekor tikus datang lalu mengambil kedua matanya dan memakannya. Allah. No? Banyak lagi kisah-kisah lah, tuan-tuan. No? Kita mau kita nak baca dulu dia punya pengaitan. Inilah sekelumit gambaran kematian yang dialami oleh orang-orang yang saleh dan orang-orang yang derhaka ataupun lalai kepada Allah dan hari akhirat. Kematian orang-orang yang saleh sangat mengesankan, memberikan kesan kepada kita, kerana mereka telah menyiapkan diri pagi dan petang untuk menghadapi sakaratul maut yang pasti tiba. Manakala kematian orang-orang yang derhaka dan lalai daripada Allah dan hari akhirat, maka kematian dia sungguh memilukan. Kerana kesiapan itulah, mereka dengan mudah dijemput kematian, mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang yang lalai, maka mereka sangat payah menghadapi kematian dan sulit sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal ini, mereka tak sedia untuk kematian.
Ada seseorang yang pada saat sakaratul maut diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia malah mengatakan manakah jalan menuju tempat pemandian manjab, ni tempat mandilah, no? Nak mandi pun dia teringat nak mandi lagi, no? Dia panggil hammam. Hammam ni tempat mandi, ha? Di luar ni negara Arab pun ada juga tempat mandi. Ada pula yang diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia malah bertanya berapa ni, 5 ataupun 6 kali 5 berapa, ha, pun ada juga. Nak mati pun duk kira matematik lagi, no? Kerana dalam hidup dia hanya mengajar keuntungan duniawi tanpa perlu mengingatkan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Sekarang ini tergantung pada diri kita, apakah kita akan mengikuti jejak langkah orang-orang soleh tersebut, ataukah kita akan mengikut jejak langkah orang-orang yang lalai. Jika kita ingin mengikuti jejak langkah orang yang soleh, maka kita siapkanlah diri kita sebaik mungkin untuk beramal sebagaimana mereka lakukan. Inilah buku yang menguraikan saat-saat menjelang kematian yang dialami umat manusia dan kaitan dengan perbuatan yang dilakukan semasa hidup, tentang hukum-hukum yang bertalian yang bersangkut dengan kematian dan apa saja yang terjadi selepas kematian, tentang hari kebangkitan, syurga, neraka dan lain-lain. Semoga dalam buku ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi penghancur kelazatan ataupun kematian itu, wallahu'ala. Jadi pengantar ni pun cerim belum omak lah kita pun. Tapi inilah hakikat dia, tuan-tuan. Hakikat bahawa kita semua ni, tuan-tuan, termasuklah saya lah, Tuk Sembah Kemal ni, kita semua akan menghadapi kematian. Mati apa dia? Mati maknanya ialah berpisahnya ruh daripada tubuh badan selamanya. Mati adalah perpisahan ruh daripada tubuh badan kita selamanya. Kita boleh bergerak, kita boleh berjalan, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh lawak main, kita boleh duduk gelak ketawa dan sebagainya hari ini, sebab dalam badan kita itu ada ruh. Apabila Allah panggil kembali roh kita ini keluar daripada badan kita, maka terbujur kakulah badan kita. Tak nak, tak ada apa. Kemudian akan kita dikembalikan kepada tanah, dimakan, dihancurkan. Nanti akhirat esok, barulah kita akan dibangkitkan kembali, dimasukkan roh kita ke dalam jasad kita yang baru, dalam keadaan yang baru, dalam serupa yang baru, yang tak sama dengan kita pada hari ini. Kemudian kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Kemudian ditentukan sama ada kita dibahagia dengan dimasukkan ke dalam syurga, ataupun kita ni na'udzubillah min zalik, termasuk dalam kalangan orang yang rugi, orang yang celaka, yang dihumbat ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Asal makhluk kita ni, tuan-tuan, kejadian kita, belum saya nak masuk saat-saat kematian ni, kita kena kenal diri kita dulu. Kita semua main daripada asal kita, daripada Nabi Adam alaihissalam. Asal kejadian kita main daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah, daripada tanah hitam, tanah lumpur, kemudian dibentuk menjadi manusia yang sama macam kita pada hari ini. Ada rambut, ada muka, ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada depan, ada belakang, ada perut dan sebagainya. Allah ciptakan lengkap dulu. Samalah kejadian Nabi Adam AS. Apabila Allah menciptakan Nabi Adam AS, Allah bentukkan Nabi Adam menjadi manusia, bentuk yang terbaik. Bila Allah Ta'ala dah jadikan manusia ni, bentuk Nabi Adam ini, satu makhluk manusia macam kita tengok hari ni kita ni, kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala meniupkan rohnya ke dalam tubuh Nabi Adam AS.
Allah merakamkan peristiwa ini tuan-tuan dalam surah Al-Hijr ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa dah? Fa iza a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami dah sawaituhu, kami dah siapkan dia, kami dah bentuklah dia, Nabi Adam alaihi salam, jadi manusia daripada apa? Tanah. Lihat dasar ni, dibentuk, jadilah manusia sekujur badan, tak bengok sebab tak ada roh lagi. Siap dah Allah letakkan di mana makhluk ni, Adam ni, Nabi Adam ni, tak di mana? Dalam syurga. Dalam syurga diletakkan Nabi Adam AS, bentuk manusia macam kita hari ini, cuma lagi besar lah. Asal kejadian Nabi Adam tu dibentukkan, kemudian diletakkan ke dalam, ataupun diletakkan di dalam syurga, tak tengok sebab tak dimasukkan lagi roh. Fa'idha sawaituhu, apabila kami dah elok dah, siap dah, pakej dia lengkap dah semua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan padanya, pada tubuh badan Adam itu, daripada roh milik Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah gunakan perkataan tiup? Pasal apa tak masukkan? Pasal apa Tuhan guna perkataan tiup? Sebab nak menunjukkan tentang makhluk yang bernama roh ini, satu yang sangat halus. Halus takat padan dengan tiup saja. Roh ni halus. Kita pun tak tahu roh macam mana. Kita tak tahu roh macam mana. Yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi tentang roh, katakan kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Tuhan. Nabi pun tak tahu roh itu macam mana. Nabi pun tak tahu sebab Nabi tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail berkenaan dengan roh. Allah ciptakan Nabi Adam tubuh badannya di dalam syurga. Selesai daripada siap tubuh badan ini, barulah Allah masukkan roh. Roh ni duduk tamu. Roh ni sebelum masuk ke dalam badan manusia, ni roh ni duduk mana? Kata ulama, roh manusia ini duduk di satu tempat yang mulia dan indah. Tapi bukan syurga, alam yang lain. Alam yang lain. Kalau ulama tasawuf sebut, kalau ini disebut oleh al-imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengatakan bahawa roh ini duduk di satu alam yang nama alam itu ialah alam alastu bi rabbikum. Alam apa? Alam alastu bi rabbikum. Alam itu tak ada nama. Bukan tak ada nama, tak diketahui apakah alam itu. Alam yang macam mana kita tak tahu. Tapi nyatanya roh itu sudah ada sebelum jasad. Hakikat kita ni tuan-tuan, kita roh kita ni baru ada, kalau saya umur muda lagi lah, katalah 25, kan? Katalah, bukan betul pun. Saya ni umur 25. Adakah roh saya juga berumur 25? Jawab dia tak. Tuan-tuan yang umur ni, yang ada depan saya ni, umur 70, 80, 60, 50. Adakah roh tuan-tuan juga umur 50? 60, 70? Jawabnya, wallahu'alam. Yang pasti, roh kita sudah ada lebih awal daripada diciptakan tubuh badan.
Roh kita sudah ada sebelum tubuh badan kita itu ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan rohnya itu, diciptakan tubuh badannya itu sudah ada. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Ini sebelum kita nak masuk bab mati ni, cerita dulu ni asal kita mai dari mana. Allah peringatkan kita. Allah kata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada anak Adam, daripada tulang sulbi makanya keturunan. Yang Allah Taala ciptakan daripada anak Adam ini keturunan-keturunan mereka. Dan Allah ambil juga wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah ambil juga penyaksian mereka ke atas diri mereka sendiri, yang roh-roh kita ni. Allah ambil penyaksian dulu, Allah ambil perjanjian dulu. Apa dia? Kata Allah Taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita baik Melayu, baik Cina, baik India, baik Kadazan, baik Dusun, baik apa bangsa, negeri, kah apa, semua roh. Kata qalu bala syahidna, bahkan wahai Tuhan, kalau Tuhan kami, kami menyaksikan. Tapi tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, antaqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Pasal apa Allah ambil dulu perjanjian di dalam alam roh itu? Pasal apa? Sebab Allah tak mau kita bila pergi jumpa Allah Ta'ala di akhirat nanti, antaqulu yawmal qiyamah, akan ada yang berkata pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadha ghafilin, kami tentang perkara ini, penyaksian kami bahawa engkau Tuhan kami ini, kami lalai ya Allah, kami tak ingat pun. Sedangkan sebelum roh tu masuk dalam badan kita, sebelum roh tu dimasukkan, ditiupkan ke dalam badan kita, semua roh, baik roh maniam, baik roh acong, baik roh kita sendiri, ibu orang Islam ni, semuanya mengakui siapa Tuhan? Allah. Allah. Tapi bila kita duduk dalam jasad manusia, bila kita duduk dalam badan manusia, kita duduk dalam tubuh manusia ni, tabik daripada perut mak kita, kita jadi lalai, kita jadi leka, roh kita sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan, mengikut ulama tasawuf, kita ni tuan-tuan, ketika duduk di alam roh, kita duduk di alam roh ini, ketika kita berada di alam alastu bi rabbikum ini, itu alam yang cukup indah, alam yang cukup baik. Kerana seluruh roh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seluruh roh, semua roh kenal Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan. Mereka duduk dalam keadaan yang seronok, mereka duduk dalam keadaan yang bahagia. Kerana mengenal Allah. Seronok ni sebab roh dah kenal Tuhan. Roh kenal Tuhan. Seronok. Tapi bila dimasukkan ke dalam jasad anak Adam itu, dan kita dalam duduk dalam tubuh badan manusia ni, bila kita keluar daripada tubuh ataupun kita keluar daripada badan mak kita ni, kita keluar ke bumi ni, apa perkara pertama yang akan berlaku pada baby ni? Apa dia? Real. Baby akan menangis. Awak baby tak teriak dalam perut? Pesepah baby tuan-tuan kenal perut maknanya dia akan real. Satu persoalan yang tak boleh, tak ada jawapan. Tanya doktor kata, itu menandakan budak ini, baby ini normal. Sebab dia keluar dari perut mak dia, dia akan riuh. Kalau dia tak riuh,
doktor kan timai pungkok dah. Betul ya? Notifat pang. Bayo. Dia pun muek. Okey, normal. Obanya tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf sudah bicarakan perkara ini. Dalam ilmu tasawuf kata apa? Bayi menangis kerana apa? Kerana roh yang baru duk keluar duk dalam jasad kita ni, hatta saat ni dia sedang syuhud. Hatta saat ni sebelum dia beranak ni, sebelum dia keluar daripada alam, daripada perut mak dia ni, dia masih lagi bersama Allah. Dia masih lagi mengenal Allah. Dia masih lagi melihat Allah. Dia masih syuhud kepada Allah. Kerana mereka duduk, roh kita masih duduk di alam hatta saat ni. Bila kita keluar, hilang Allah, maka karena itu roh kita menangis. Karena apa? Karena roh menangis karena kehilangan Allah. Lah, mana Allah tak sah? Mana Allah? Mana Allah ni aku duduk tak mana ni? Mana Allah? Mana Allah? Maka dia kaya. Karena apa? Kehilangan Allah. Bila mai datang kau ini tuan-tuan, alhamdulillah, kita yang beranak dalam keluarga Islam, kita dapat hidayah, kita diasuh, diajak supaya mengenal Allah. Cuma kita tak sampai lagi tahap untuk roh kita kembali menyaksikan Allah, kembali syuhud melihat Allah. Roh kita masih tak mengenal Allah. Kalau roh kita mengenal Allah, maka ketika itulah baru kita akan dapat roh kita akan seronok balik kerana dapat bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak sampai tahap ni tuan-tuan? Nak sampai boleh kenal balik dengan Allah, roh kita boleh jumpa balik dengan Allah, roh kita boleh kenal balik dengan Allah. Inilah kena ada dia panggil tariqah. Tarikhat. Nak kena zikir banyak. Nak kena zikir dalam hati kita ni, nak kena belajar macam mana nak zikir sampai roh kita kembali mengenai Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ilmu ni mahal sikit. Jadi kita kena mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kena belajar balik. Bukan cakap belajar tuan-tuan, bahkan kita kena banyakkan zikrullah. Kita kena banyakkan zikrullah, melatih diri kita zikir sehingga semati dalam hati kita, hati roh kita pun akan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan roh kita akan kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlambat. Terlambat macam mana tuan-tuan? Terlambat bila nak mati, barulah fakashafna anka ghita'aka fa basaruka yawmal hadid. Bila nak mati tuan-tuan, baru Tuhan akan singkap balik alam roh ni. Kami buka balik, fakashafna anka ghita'aka. Kami buka balik Tuhan, yang hampa tak nampak, tak nampak ni, kami buka balik. Bila buka balik, roh kita baru tengok balik, baru dia tanya, Allahu Akbar, ni hak kami lupa dulu ni, ni hak kami lupa dulu ni. Kalau kita tak mendidik roh kita mengenai Allah daripada awal, bila nak mati baru terkejut kerana Allah membuka alam yang sebenar, kerana Allah membuka kembali penglihatan, roh kita dapat melihat, baru dia terkejut. Tapi kalau roh kita sudah mengenal Allah, kita pun sudah mendidik diri kita untuk mengenal Allah, roh kita pun mengenal Allah, maka kita akan bergembira kerana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni tentang, bukan takat nak bosik dia, tapi ilmu tasawuf ni ataupun dalam tariqat kita ni tentang ialah kita nak melatih diri kita supaya kita sentiasa mengingat Allah sehingga roh kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sebab tu tuan-tuan, ada orang seronok nak mati, gembira ketika nak mati. Kenapa ni? Roh sebenarnya, roh itu seronok kerana dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila orang tu dia tak mengenal Allah, dia terkejut. Ini yang Allah Ta'ala sebut ni, nanti di akhirat nanti semua orang
yang mana tak mengenal Allah di dunia ni, maka akan termasuk dalam kalangan orang yang ghafilin, orang yang lalai, orang yang lalai, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. No? Itulah sikit sebanyak tentang qadimah kita berkenaan dengan hakikat kehidupan kita ini. Sebelum ruh kita dikeluarkan nanti, tuan-tuan, belajar-belajarlah untuk kita ingat satu peristiwa yang pasti akan berlaku pada kita. No? Baik, kita masuk bab kita yang pertama, iaitu saat-saat yang terakhir. Kata Syekh kita ni, Dr. Ain Al-Qardi, kata segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam sentiasa terlimpah atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Saat menjelang kematian dalam kehidupan orang-orang yang terdahulu, yakni golongan salafus salih, adalah sangat saat yang akan kita semua lalui juga. Macam mana orang-orang yang terdahulu dah pergi, dah lalu, mak ayah kita, orang tua kita, kawan-kawan kita yang dah pergi dulu, daripada lalu irah, kita pun akan gangguin juga. Kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan mengalami sakarat. Sakaratnya apa dah? Sakar. No? Sakaratul maut ni maknanya ialah kemabukan. Sakar ni maknanya mabuk. Sukran. Mabuk. Sakran. Mabuk. Mabuk makna apa? Sebab terlalu periknya, susahnya mati ni. Kematian ni satu benda yang sangat menakutkan. Ada itu dalam nak mati ni tentu dia ada sakarat. Dan kita semua pasti akan sampai pada saat tersebut. Mungkin ada di kalangan kita ni malam ni. Mungkin ada di kalangan kita ni pagi esok. Kalau malam ni, pukul 11 esok simpan lah. Kalau pagi esok, lepas azan, tunggu tengok lah. Okay. Siapa pun, dia pasti akan mati. Kata Syekh kita, demi Allah, kita pasti akan merasakannya. Demi Allah, kita pasti akan menengoknya. Para raja dan hamba seraya, pemimpin dan yang dipimpin, orang kaya dan miskin telah merasakannya. Bahkan bangsa-bangsa semuanya telah merasakannya. Semua orang masalah, mereka telah merasakan kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Adakah kamu melihat seorang pun daripada mereka atau kamu dengar suara mereka yang sama-sama? Ada mati tu. Jumpa lagi dah ada mati tu. Mai balik dah. Tak ada. Dengar ada suara dia panggil? Tak ada. Sebab dia semua dah mati. Tema tulisan kitab ini berkisarkan pada tiga unsur. Yang pertama, Al-Quran membicarakan tentang kematian. Yang kedua, penjelasan tentang kematian dalam sunnah. Yang ketiga, kematian bagi salafus salih dan bagi orang-orang yang berpaling serta lalai daripada kematian. Tiga benda ini akan dibincangkan dalam kitab ini. Sayyidina Abu bin Al-As radhiyallahu anhu, yang biasa dijuluki, yang dikenali dengan jenis Arab, kerana dia salah seorang yang cerdik, ternyata tidak berdaya untuk menghadapi kematian. Kematian telah mematahkan strategi para jenius. Kematian telah meniadakan kekuatan orang-orang yang kuat. Dan kematian telah meruntuhkan bangunan orang-orang yang kaya. Ketika mana Amr bin Al-As sedang sakarat, pada ini, seorang anak dia Abdullah yang zuhud lagi ibadah, ahli ibadah kata kepadanya, wahai ayah, terangkanlah kematian kepadaku, sebab engkaulah orang yang paling jujur menerangkan tentang kematian. Oh ni anak dia kemarin dan nampak dia tengah sakarat, dia tengah sakit nak mati, dia pergi tanya pak bercerita tengok nak mati ni rasa pun lah. Ia mengatakan, wahai puteraku, demi Allah, seolah-olah gunung dunia ini berada di atas dadaku dan seolah-olah aku bernafas dari lubang jarum. Allah. Itu rasa sakaratul maut. Perhatikanlah keterangan ini.
seolah-olah gunung dunia berada di atas dadaku, dan seolah-olah aku bernafas dari lubang jauh. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan bahawa Ka'ab ibn Ka'ab Al-Akhbar pernah ditanya oleh Sayyidina Amr Umar radhiyallahu anhu, jelaskanlah kepadaku tentang kematian. Dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu adalah seperti yang dipukul, satu yang dipukul dengan pohon bidara. Pokok bidara tuan-tuan, dia ada duri. No? Lalu masing-masing duri itu menancap ke atas urat-urat. Lantar dahan itu tersebut ditarik sehingga setiap urat dalam tubuh itu akan turut tertarik. Allahu Akbar. Sayyidina Amr bin Al-As kata apa ni? Mati ni sakarat maut ni macam mana? Seumpama macam gunung, bukit duk atas dada, nampak besar rumah jauh. Siapa habis jantung berhenti dan tahulah pasal nak mati lah rumah. Wallahi, saya pernah merasai lah. Tapi saya tak matinya, alhamdulillah. Masa budak-budak dulu mandi di kampung Tok Rasul. Kampung Tok Rasul ada jembatan. Selalu nak kami masa budak-budak ni, kalau kat jembatan ni selalu duk terjun buat pelin lah. Itulah teman budak-budak. Bukan macam budak-budak lah ni, macam duk minggir lah. Zaman kita dulu duk terjun, wajiblah buat pelin. Satu hari pergi mandi, tak ada nak bersiap sedia lagi, selalunya terjun pala dulu ataupun kaki lah. Tak ada nak siap apa lagi, tiba-tiba ada kawan pergi tolak. Pam, kena dada dulu, berhenti jantung, tak boleh menapai. Saya tak boleh menapai, hanyut. Yang tolong tarik saya pergi ke tepi, adik saya, kami duduk pergi mandi sekali, bawa main ke tepi tebing tu. Dia tengok saya tak boleh menapai, oh memang nak mati betul lah, jantung tak jalan. Oh, boleh rasa teriak ni. Akhirnya adik saya pun buat apa? Dia buat smack down. Dia bubur saya ni sana. Alhamdulillah, jantung jalan balik, alhamdulillah. Munyok tak nampak melekat lagi masa tu. Tidak dan tak nampak melekat, tidak lah. Tapi periknya tuan-tuan bila jantung berhenti. Itu kalau jantung berhenti. Ni kalau sakaratul maut, kata Sayyidina Amr bin Al-As, umpama macam bukit duk atas dada kita, nampak ni macam hanyalah gunakan jarum saja, lubang jarum saja. Yang ni pula kata Ka'ab Al-Akhbar, dia kata pada Sayyidina Umar, macam mana mati ni tuan-tuan, rasa dia seumpama macam kita kena libas dengan daun bidara, pokok bidara, apa duri, duri tu cucuk ke atas kulit kita, kemudian dia rentang. Masa lalu pun lah tu pun merasa ingat lagi sebenarnya tak tu. No? Tapi itulah perumpamaan. No? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Surah Al-Waqiah. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadamu, kepadanya lebih daripada kamu, tetapi lebih dekat daripada urat leher kamu, tetapi kamu tidak dapat melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Satu Allah Ta'ala cerita pada kita nak mati nanti. Oh, ini adalah pergolakan yang besar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kematian pada segala yang hidup. Semua yang hidup pasti akan mati. Allah firman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa.
fan, binasa. Dan tetap kekallah wajah Allah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala saja yang kekal. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya makhluk-makhluk yang bernyawa ini pasti akan binasa, pasti akan mati. Karena itulah Al-Imam Hasan Al-Basri menasihati anak-anak dan murid-muridnya dengan ucapannya. Dia kata pada dia, kematian telah membuka aib dunia dan tidak meninggalkan kegembiraan sedikit pun kepada orang yang berakal. Sebahagian mereka mengatakan bahawa para doktor tidak kuasa untuk menyembuhkan kematian. Tak ada ubat katakan. Semua penyakit ada ubat kecuali dua perkara. Satu dia tua. Tua tak ada ubat. Yang keduanya mati. Mati tak ada ubat. Sebahagian lagi berkata para penjenguk datang untuk menjenguk orang yang sakit. Kemudian baik para penjenguk maupun orang yang dijenguk, mereka akan mati. Kita berjenguk orang sakit, dia mati. Orang kita nak yang dijenguk tu pun, kita pun akan mati. Semuanya mati. Dalam biografi Al-Rabi' bin Khaisam, seorang yang zuhud lagi ada ibadah, disebutkan tak kala ia sedang sakit, mereka bertanya kepada dia, sudikah bila kami panggilkan doktor untuk mengubati kamu? Mau tak kalau aku panggil doktor? Mau tak kami panggil doktor untuk ubat kamu? Kata dia apa? Aku berfikir dan bermaksud untuk memanggil doktor, tetapi ternyata doktor dan pesakitnya akan mati juga. Dia kata doktor pun mati, sekalian penyakit pun akan mati juga. Perhatikanlah, kaum Ad dan juga kaum Samud diubati, namun kemudian doktor dan juga pesakitnya juga mati. Penjenguk dan yang dijenguk akan mati juga. Samalah kita, tuan-tuan. Dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sahih darinya, disebutkan bahawa saat dia sedang sakit yang membawa kepada kematian, orang-orang telah berdatangan dan mengatakan kepadanya, wahai khalifatul Rasulullah, wahai khalifatul Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, sudikah engkau bila kami panggilkan doktor untuk kamu? Nak tak wahai Sayyidina Abu Bakar kami panggil doktor? Dia menjawab, doktor telah datang melihat aku. Lalu apa yang dikatakannya? Dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku benar-benar melakukan apa yang aku kehendaki. Bagaimana aku mengeluhkan sakit aku kepada doktorku, sedangkan apa yang menimpa aku ini berasal daripada doktor sana. Maknanya main daripada Allah. Siapa aku nak kena mengeluh sedangkan nak mati ini Allah yang tentukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Nabi SAW telah mengetahui bahawa diri baginda akan mati, tetapi baginda bersiap sejak Allah Ta'ala memutuskannya sebagai Rasul untuk menghadapi saat kematian tersebut. Dalam buku wasiat ulama pada saat kematian diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ketika menjelang kematian dia mengatakan, adakah orang yang beramal untuk menghadapi gelutan seperti ini? Adakah orang yang beramal untuk menghadapi pergelutan kematian seperti ini? Adakah orang yang beramal untuk menghadapi peristiwa hiruk pikuk ini? Atau bagaimana yang telah diucapkannya? Maknanya tuan-tuan, sesungguhnya Abu Darda kata apa? Bila nak mati ada orang beramai nak bersiap untuk mati. Ni kita tuan-tuan kena ambil mengingat tentang kehidupan kita ni akan sampai masanya bila-bila saja kita akan menemui kematian. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sering mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, dan peliharalah diri kamu daripada azab yang terjadi pada hari kiamat, iaitu pada hari waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian masing-masing diri akan diberikan balasan ma kasabat, apa yang yang sempurna, balasan yang sempurna terhadap ma kasabat, apa yang telah mereka usahakan.
Wahum la yuzlamun, sedang mereka itu sedikit pun tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi. Panjang ni tuan-tuan. Dan Allah Taala juga berfirman, hatta idza jaa'a ahadukumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka yang hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenar. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaan Allah, dan dialah yang membuat perhitungan yang paling cepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid wa nufiqa fis sur dhalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha." Allah, Allah banyak kepada kita lagi tanda. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati mereka, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka, iaitu ketika dua orang para malaikat mai mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, seorang lagi duduk sebelah kiri. Tak ada satu ucapan pun yang diucapkan malaikat ada di dekatnya, di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kita sedap dan tak tentuan, memang kita duduk selalu lari daripada kematian. Dan apa sakit teruk, kita akan makan ubat bersama, tak pergi tahan lama. Sebenarnya tapi kita akan tetap mati. Sebenarnya makan ubat tu bagus, jangan kita tu tak mau mati, tak mau melarikan diri pada kematian, tak makan ubat pula. Makan ubat tu dapat pahala. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiupkanlah sangkakala pada hari itu, itulah hari yang terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai daripada perkara yang dijanjikan ini. Jadi kita sebenarnya lalai banyak benda, tuan-tuan. Kita duduk selalu kita duduk ingat dunia saja. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni sedang berada di ambang kematian. Bila-bila masa saja. Jadi banyak lagi mukalimah dari tuan-tuan bab ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan sambung balik kuliah kita ni, tuan-tuan. Banyaklah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian. Jadi baguslah tuan-tuan, hari itu kita dah belajar, kita dah baca bab juzuk 18 tentang syurga neraka. Tadi kita sambung pula dengan perbincangan tentang apa? Tentang kematian yang kita tak dapat lari. InsyaAllah kita sambung pada pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin wa hdina ila siratil mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi al'azim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al'azim li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.